Oke, teman-teman. Selamat pagi. Kali ini kita mau mereview. Ini di depan saya sudah ada mixer Wisdom ES4. Mixer Wisdom ES4. Ya, ini 4 channel mic. 4 channel mic sudah DSP. Ya, multiple input. Oke, untuk kemasannya seperti ini ya, teman-teman ya. Kita buka dulu. Untuk paket pembeliannya dapat apa aja? Ini ada adaptor. Ini ada buku manual. Nah, ini ya, ada kartu garansinya juga, teman-teman. Jadi ini garansi 1 tahun ya. Kartu garansi PT Wisdom Indonesia Sejahtera ada di Pademangan Barat untuk service centernya, teman-teman ya. Berikut ini kita jelaskan untuk keterangan garansinya. Jaminan berlaku untuk 1 tahun ya setelah tanggal pembelian. Dan ini kartu garansinya harap disimpan, teman-teman. Dan jaminan meliputi ongkos servis reparasi dan spare part gratis ya. Jadi spare part dan servisnya gratis ya. Cuman nanti kena ongkos kirim bolak-balik, teman-teman ya. Dan di sini ada buku manualnya. Buku manualnya ini berwarna ya, teman-teman ya. Ada keterangan di sini sangat jelas sekali, bisa dibaca ya di sini. Keterangannya sangat jelas. Untuk adaptor kita sepilkan. Ya, untuk adaptornya seperti ini, teman-teman. Adaptornya cukup besar, ini 12 volt 2 ampere ya. Jadi 2 ampere untuk adaptornya. Ini juga ada busa pengaman seperti ini. Nah, ini ya untuk mixernya seperti ini. Untuk bodinya cukup tebal, platnya ini cukup tebal, teman-teman ya. Untuk di bagian belakang ini untuk adaptor inputnya, platnya cukup tebal. Untuk yang si samping kanan kiri ini, samping kanan kiri ini plastik ya. Oke, seperti ini, teman-teman. Kita sepilkan. Untuk bagian atas ini 4 channel mic, 1, 2, 3, 4 4 channel mic. Terus ini ada line. Ini ada tombol pad yang sebelah ini, terus yang sini adalah HPF atau lokat ya. Terus ini ada gain, paling atas ini gain, ini high, mid, low, ini pan, terus ini mood, terus yang tengah ini out, terus yang paling bawah ini efek. Untuk fadernya ini udah geser, fader per channel ini geser, teman-teman ya, keren banget. Fadernya geser. Untuk harganya ini 750 ribuan, teman-teman. Yang minat langsung cek di deskripsi untuk link pembeliannya ya. Ya, ini tentunya ini kencang banget fadernya ya, bukan yang ogla-ogla itu. Fadernya cukup kencang nih. Terus outputnya ini juga dua LR nih, terpisah, teman-teman. Outputnya dua ini, output efek, output pun, dan rhythm. Ada efeknya di sini 16 DSP untuk mindah efek ada di sebelah sini, teman-teman. Ya. Ini untuk USB Bluetooth MP3. Untuk phantomnya ada di sebelah sini. Jadi ini phantomnya rombongan ya. Phantomnya rombongan. Untuk volume MP3 atau USB ada di sini, dan di sini bass treble-nya ada di sini. Ya, teman-teman ya. Untuk bodinya sangat keren banget, teman-teman. Untuk harganya 750 ribu ya. Yang minat langsung cek di deskripsi untuk link pembeliannya ya. Oke, kita coba suaranya. Kita coba suaranya. Oke, kita pakai speaker kecil ini saja, teman-teman. Cuma buat nyoba ya. Suaranya seperti apa? Dulu. Ini kita pakai bariton, teman-teman.
bariton 8 in ya. Bariton 8 in. Untuk yang berminat bisa japri saya bariton. Kita tes untuk efeknya seperti apa, sudah nyes atau belum. Yang dicari kalau efek biasanya ya nyes-nyes ya teman-teman ya. Kita spray untuk efeknya. Nah ini sudah nyala. Oke sudah nyala. Ini kita on kan untuk speaker aktif, kita atur flat, volume setengah semua. Nah, ini kita tes untuk suaranya, suara mikrofon 0 dB, efek, gain, cik. Efek cik, satu dua tes, satu dua cik, ya ini suaranya seperti ini teman-teman, cik, halo cik, satu dua cik, dicoba tes, super nyes teman-teman, suaranya nyes banget, cik halo tes, ini adalah suara efek nomor satu, pindah nomor dua, cik, nomor tiga, empat, tes. Wah enak tenan suaranya teman ya, suaranya akurat nih teman. Cik nomor 5, tes, pitu, 9, 10. Cik, nah ini sampai 16 dB teman. Tapi yang efeknya yang enak ini nomor 1 sampai nomor 5. 1 sampai nomor 5 efeknya enak teman ya, kalau mau buat vokal nomor 1 sampai nomor 5. Cik sa. Nomor 1 juga enak. Tes ya. Seperti itu teman-teman. Cik 1 2 tes. Kita coba musiknya sekarang. Kita coba musiknya. Langsung cek aja di kolom deskripsi untuk link pembelian ya. Link pembelian langsung cek di kolom deskripsi via Shopee teman-teman. Oke, cukup sekian dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.